Yo, what's up guys? Kembali lagi di TV saya, yuk. Di post saya yang lalu ya, saya memberikan sinematik menggunakan video pad dan banyak yang tonton, tapi saya kurang senang ya, karena banyak yang tidak meninggalkan like-nya, apalagi subscribe-nya ya. Cuma saya lihat itu cuma satu yang ada yang like gitu. Itu pun saya nggak tahu siapa. Tapi saya minta tolonglah yang udah melihat video saya, tolong di like-nya ya. Karena saya butuh itu juga untuk menambahkan semangat saya untuk kirim-kirim video lain ya. Oke, pertama kita buka dulu video pen ya. Tapi sebelum Anda melihat ini, Anda klik like dulu, lalu klik subscribe dan klik lambang lonceng. Oke. Subscribe-nya gratis. Berlangganan itu gratis. Jadi, berikan semua langganan. Oke. Nah, di tutorial kali ini saya akan berikan video pad cinematic lagi yang versi lain. Kemarin kan versi untuk film yang gelap itu ya. Sekarang saya akan berikan yang versi color grading yang dipakai biasa YouTubers terkenal. Oke. Sekarang kita buka dulu video kita ya. Nah, sudah terbuka video pad kita. Lalu kita buka masuk new project. Masukkan video yang akan Anda edit. Kita cari dulu video saya. Gimana? Saya pun nggak ingat lagi video saya yang mau diedit yang mana. Kita pakai video, oh bukan, di sini cari lagi dulu bentar. Mohon maaf kalau agak lama ya, karena saya tadi memang nggak ada persiapan ya, karena banyak yang minta buat yang lain, jadi saya ubah lagi. Kita pakai yang mana ya? Video mana? Aduh, kemana semua ini? Ini folder. Ya, ini dia. Oke. Anda bisa mendownloadnya di YouTube untuk sebagai contoh. Nanti saya berikan linknya di bawah untuk video ini. Ini saya download di YouTube juga ya, karena saya memang kekurangan kamera, jadi kurang bisa untuk itu karena kamera saya dijual. Itu gara-gara apa namanya ya, mau masuk kuliah kemarin ya, paksa saya jual kamera daripada saya mau obatkan orang tua. Oke. Drag video Anda ke layar ini, tata timeline. Lalu Anda klik efek di sini. Yang pertama Anda lakukan adalah tambahkan efek, bentar kita kecilkan. Tambahkan di sini. Lalu Anda pilih saturation ini. Ada kurang menjadi -18. Nah, kurang. Lalu Anda pilih tin baris yes. Tin. Anda pertama pilih warna hitam. Ini warna hitam ini. Lalu Anda kurangin menjadi 18.
dan ini umbrunya ada ubah menjadi 64. Sudah. Lalu ada pilih crop untuk menambah black war atau yang di atas sama yang di bawah ini yang hitam-hitam itu ya, ada pilih crop. Ingat ini kita menggunakan matematika ya, di sini. Di sini kita taruh 8,5. 8,05. Nah, jadi 100 ini dikurang dengan 8,05 adalah 91,95. Coba juga biar ukurannya sama ya. Sini kita ubah 91,95. Ya, ini udah sama ya, atas sama bawah udah sama. Lalu untuk proses selanjutnya ada klik add effect lagi, lalu anda pilih tint lagi. Nah, tint ini. Tint ini anda membeli warna biru. Warna biru seperti ini. Ya, warna biru. Anda bisa taruh warna biru apa aja yang di sini. Tapi lebih baik memakai tin yang udah ditaruh ya. Lalu anda kurangin ininya menjadi 10. Intensitasnya jadi 10. Nah, sudah jadi. Sudah hampir sama ya. Yang sepertinya kalau grading yang biasa dipakai-pakai YouTubers itu. Jika anda kurang percaya, anda bisa masukkan video yang ada gambar objeknya ya, seperti manusia atau apa, pasti nanti hampir sama ya, karena saya menggunakan gambar hutan, jadi dikirain ini biasa-biasa saja, nanti pas lihat nanti baru. Oke, sekian dari saya. Jika anda tidak menyukai video saya, silakan klik like. Dan apabila anda tidak ingin melihat saya lagi, silakan klik subscribe. Oke, jangan lupa like-nya dan subscribe-nya. Kalau ini bermanfaat bagi anda, klik di share ya. Oke, bye.